Terlihat di rekaman CCTV, tersangka mengendarai sepeda motor masuk ke dalam komplek perumahan Ganda Asri, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Para pelaku adalah AR 24 tahun, AH 37 tahun, DS 38 tahun, AJ 24 tahun, AMH 25 tahun, BD 33 tahun, dan AD 21 tahun. Keseluruh pelaku adalah warga Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Adapun motif pengeroyokan disebabkan rasa kesal pelaku AR atas pemberitaan yang dilakukan oleh korban. Pemberitaan tersebut terkait pembuangan sampah yang dilakukan pelaku secara sembarangan. Selain soal buang sampah, seorang tersangka lainnya juga pernah bersinggungan dengan korban di sebuah tempat hiburan beberapa waktu yang lalu, sehingga menyimpan dendam terhadap korban. AKP Rusdi Marzuki, Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu, menyampaikan bahwa pengeroyokan terjadi dikarenakan rasa kesal terhadap korban yang memberitakan pelaku yang sedang membuang sampah sembarangan. Pelaku mengajak ke 6 temannya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Adapun pasal yang dikenakan kepada para pelaku ialah pasal 170 ayat 2 ke 1E Junto pasal 55 dan 56 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Motif dari penganiayaan tersebut diawali dari pemberitaan yang dibuat oleh pelapor dan diposting oleh di Facebook. Pada saat itu ada inisialnya K merasa sakit hati diposting dan diberitakan dan disiarkan ke media online. Selanjutnya juga ada inisial A merasa sakit hati dan dikarenakan mobilnya juga diposting karena miliknya. Dan ada juga inisial D, karena ada perselisihan antara D dan A, jadi ini merupakan kesimpulan atau keseluruhan yang menyebabkan A sakit hati dan menyampaikan kepada teman-temannya untuk melakukan penganiayaan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampubolon melaporkan.